Ayah, betul bapa anak. Ah, tu bapa anak. Faham tak maksud saya? Maksud
dulu ayah, lepas tu bapa mati anak. Jadi kalau nak bahagi harta faraid nanti, pewaris bagi si ayah tu kena bunuh juga anak tu. Dan kalau tak ayah pun anak dah mati dah. Memang anak dah mati dah, nak bunuh apa, nak kira apa faraid sebab dia pun dah mati dah. Tapi masalahnya sekarang ni, siapa yang mati dulu? Ayah mati dulu, lepas tu bapa anak. Sebab mereka duduk pada dua tempat yang berbeza. Haa tu. Sebab mati dua arwah dalam satu masa ni. Ayah mati waktu zuhur, anak waktu mati zuhur. Cuma zuhur ayah lebih abai daripada zuhur kan. Haa zuhur anak. Jadi nanti nak bagi harta faraid nanti kena ukur juga lah nama anak tu. Walaupun anak dah mati. Haa kena ukur juga nama anak tu walaupun anak dah mati. Haa gitu. Tapi tidak sebaliknya. Haa tidak sebaliknya. Ada sebaliknya siapa mati dulu. Siapa mati dulu. Kalau sebaliknya anak mati dulu. Kalau sebaliknya maksudnya akas tadi. Akas tadi macam mana? Tiada akasnya. Tiada akasnya maksudnya yang mati ni kerana terkemudian mati yang pada pihak maghrib daripada yang pada pihak masyrik. Kalau sebaliknya kita berpisah macam mana? Kalau sebaliknya ayah duduk sebelah timur, anak duduk sebelah barat. Jadi yang mati dulu ni siapa? Yang mati dulu ni adalah si anak. Anak mati dulu. Jadi kalau sebaliknya siapa mati dulu? Kerana terkemudian mati yang pada pihak maghrib daripada pada yang pihak masyrik. Yang tadi hantu lah. Yang masalah apa tadi? Kok mati dulu? Macam bawa anak. Tapi kalau sebaliknya Anak mati dulu. Bila anak mati dulu, lepas tu Pak bapa mati. Jadi kalau jadi macam tu, siapa yang terdahulu masuk zuhur? Kalau ikut siapa yang masuk zuhur? Kalau ikut kalau anak mati dulu, maksudnya Anak yang lambat ni. Sebab yang mati dulu tu mana ni? Yang tadi, yang belum tadi sana, Pak mati dulu lah. Lepas Pak baru anak. Jadi zuhur pak lebih awal daripada zuhur. Zuhur anak. Itu selesai lah. Hak ni pula. Tiada atasnya. Tiada atasnya. Dengan maksud. Lagu mana ni? Ayah tu. Jadi. Dia. Ayah duduk sebelah timur. Anak duduk sebelah barat. Jadi bila anak duduk sebelah timur. Ayah duduk sebelah timur. Zuhur ayah dulu. Lepas tu ayah mati, lepas tu anak pun mati waktu zuhur juga. Jadi bila anak mati waktu zuhur, maka kita bubuhlah nama anak juga dalam faraid. Kerana yang mati dulu tu adalah ayah bapa anak. Tiada atasnya. Kalau atasnya sebaliknya. Kalau sebaliknya kita buat misal anak duduk sebelah timur. Ayah duduk sebelah barat. Jadi kalau sama ya, kalau anak duduk sebelah timur, ayah duduk sebelah barat, maksudnya boleh makan faraid tak si ayah tu? Boleh juga lah, sebab anak yang mati dulu kan. Lepas tu baru pak. Ataupun sebaliknya, kalau sebaliknya tiada akasnya. Tiada akasnya maksudnya anak duduk sebelah barat, pak duduk sebelah timur. Pak tak mati ni, anak mati. Kalau anak mati memang pak boleh makan juga faraid dia kan. Anak mati pak boleh makan faraid. Dia ada akasnya. Sini tak tahu ni dia ada akasnya ni. Dia ada akasnya. Saya tulis sini dengan maknanya yang belah maghrib boleh makan yang belah masyrik. Yang belah maghrib boleh makan yang sebelah masyrik. Dari kerana inilah jika mati dua orang yang berwaris warisan, seorang pada pihak masyrik dan seorang pada pihak maghrib, dan adalah waktu mati keduanya pada gelincir matahari negerinya, sama nescaya mewaris yang mati pada pihak maghrib, anak yang duduk sebelah barat dia makan pusaka pak yang duduk sebelah timur. Pak yang duduk sebelah timur tiada atasnya. Kalau tiada atasnya tu sebaliknya tu nampak tak macam mana? Tiada atasnya. Anak yang duduk sebelah barat makan pusaka pak yang duduk sebelah timur. Kalau sebaliknya, siapa mati dulu? Hadis apa kira-kira ni? Hadis barat mati dulu kan? Timur.
timur nanti dulu, lepas tu bangun barat. Tak ada sebaliknya, barat nanti dulu. Barat nanti dulu, sebelah barat nanti. Lepas sebelah barat nanti, baru sebelah timur nanti. Baru sebelah timur nanti. Jadi kalau sebelah barat nanti, masa barat nanti tu, timur belum. Kalau timur belum mati, maksudnya sebelah timur boleh berkembang-kembang. Boleh kan? Betul tak? Sebelah barat mati, timur belum mati. Jadi sebelah timur belum mati, boleh berkembang-kembang dalam sebelah timur tu. Boleh kan? Sebab barat yang mati dulu kan? Lepas tu baru timur. Jadi kalau hati ni maksudnya siapa mati dulu ni? Timur mati dulu. Timur mati dulu sama dengan tadi lah. Timur mati dulu baru barat mati. Timur mati dulu baru barat mati. Adik kita kena tengok lagi, kena tengok esok. Payuh tu. Ada kita tengok balik. Dia ada akasnya. Dia ada akasnya sebaliknya tu. Masalah tadi dah nampak dah kan? Masalah tadi dah nampak dah. Orang sebelah timur mati dulu. Lepas tu barulah sebelah barat mati. Tapi waktunya waktu Zohor. Timur sebelah Zohor lebih awal daripada Zohor sebelah timur lebih awal daripada Zohor sebelah barat. Sebelah barat. Jadi maksudnya contohlah kita buat macam ni. Orang yang duduk sebelah barat, dia mati pukul 1:30 Zuhur. Orang sebelah timur, dia mati 1:30 Zuhur. Orang sebelah barat, dia mati Zuhur juga. Tapi Zuhur dia pukul berapa? 1:31 contoh. 1:31. Jadi, pusaka orang sebelah timur, kena bagi ibadah kepada orang sebelah barat ni. Kena bagi lah. Kerana apa? Kerana dia mati terkemudian daripada orang sebelah ni. Timur. Walaupun waktu sama-sama dulu lah. Waktu sama-sama dulu. Nampak dah tu. Cuma yang dia kata tu, dia ada akasnya tu. Akasnya ni maksudnya sebaliknya. Nak pergi kita terbalik balik. Yang pergi sebaliknya. Kalau sebaliknya, tak apa mati tu kan. Kalau sebaliknya, maghrib, apa barat mati tu. Lepas barat mati, barulah timur mati. Kalau barat mati, timur mati. Kalau barat mati, timur mati. Barat mati pukul 1:31. Timur mati pukul 1:30. Betul tak? Kalau timur mati 1:30. Barat mati 1:31. Timur mati 1:30. Jadi siapa mati dulu? Mati dulu. Ya, maksudnya timur mati 1:30. Barat mati 1:31. Jadi maksudnya nanti kalau nak bagi harta pusaka, nak kena bagi dah kepada orang sebelah timur tu. Tak kena. Selama tak kena. Sebab yang mati dulu siapa dah? Timur yang mati dulu. Contoh saya, Zohor saya 1:31. Zohor bagi adik-adik saya 1:30. Dia mati dulu. Bila dia mati, harta pusaka dia, saya akan dapat. Saya mati pula 1:31. Saya mati 1:31. Harta pusaka saya akan dapat tak kepada dia? Tak dapat. Tak dapat. Dia tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab dia sudah mati. Dia sudah mati. Dia sudah mati. Sebab saya Zohor saya 1:31. Zohor dia 1:30. Jadi saya mati dulu. Saya mati, dia mati 1:30. Saya mati 1:31. Harta pusaka dia boleh dapatkan saya juga. Walaupun sempat kah bagi harta pusaka seminit tu. Mana sempat. Cuma nanti bila nak sewa harta pusaka, kena bubuh juga nama saya dan nama harta pusaka. Harta pusaka tu. Kerana dia mati 1:30, saya mati 1:31. Kan? Tapi ada pun saya boleh pegang harta pusaka dia. Ada pun harta pusaka saya nak boleh kita bubuh tak nama dia hati tu. Tak kena. Itu dia panggil tiada akasnya. Itu dia panggil tiada akasnya. Sebab saya mati 1:31 harta pusaka dia saya dapat juga. Walaupun saya mati dah. Kena bubuh juga nama saya. Tapi kalau kata harta pusaka saya dia dapat atau tak dapat? Tak dapat. Itu dia tidur. Yang ni harta pusaka yang mati sebelah barat tidak boleh dimakan oleh yang mati sebelah timur. Yang ni harta pusaka
yang mati sebelah barat tidak boleh dimakan yang mati sebelah timur. Yang mati sebelah timur. Sebab dia mati dulu. Dia mati dulu boleh mati. Atau pusat saya dia tak boleh makan. Ada kuasa pusat saya, saya boleh makan. Sebab dia mati dulu baru saya. Gitu. Boleh? Bayar sikit tu. Cuma nak sebut perbezaan waktu tu, dia memainkan peranan lah. Kan? Pukul tiga petang kita mana nak sama dengan pukul tiga petang muka. Kita pukul tiga, pukul tiga, pukul tiga muka baru kira apa? 3, 2, 1, 10, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. Kita pukul tiga petang, dia kira apa? Baru pukul sebelah lah. Setelah lagi, beza lah tu. Beza dia punya waktu. Bila kereta dia punya waktu, kalau mati dua orang tu, kaedah dah kena macam tu. Kena jawab tu, orang tak bersama tu. Boleh? Habis, selesai tu. Kata Syekh Abdullah bin Umar Ba-Makramah, apabila ada tafawut masuk matahari antara dua negeri, 8 darjah. 8 darjah ni 32 minit. Tafawut tu maksudnya berbeza. Berbeza. Tafawut masuk matahari, masuk matahari terbenam matahari antara dua negeri itu 8 darjah atau kurang daripada atau kurang daripada segala darjah malam dan juga siang, maka kedua negeri itu muafakat keduanya, kedua-dua negeri pada matoleng. Dia kata sama matoleng. Kalau setakat beza 8 darjah 32 minit, bagi dia lah. Dia kata dua negeri itu dikira sama matoleng. Jadi bila sama matoleng, kalau negeri A nampak anak bulan, negeri B tak nampak, negeri B pun kena puasa. Begitu juga atasnya, iaitu sebaliknya. Kalau antara dua negeri itu dalam lingkungan 32 minit. Sebab dia dalam darjah, kalau dalam darjah 32 minit lah, satu darjah 4 minit. Dan jika ada tafawutnya, tafawutnya berlainannya, berlainan dua negeri itu lebih daripada 8 darjah, lebih 8. Kalau 8 darjah lebih 32 minit lah. Lebih 32 minit. Ini pandangan dia. Maka kedua negeri itu bersalahan pada matoleng. Tak sama matoleng dia. Jadi bila tak sama, kalau negeri P nampak anak bulan, negeri A tak nampak. Negeri A kena besar kan, tak kena besar? Tak kena. Kerana berbeza dia punya matoleng 32 minit. Baik. Dan jika ada tafawutnya itu lebih daripada 8 darjah, 8 darjah, maka kedua negeri itu bersalahan pada matoleng. Dan hanya saja dibilangkan akan 8 darjah kerana bahawasanya ia 8 darjah sekurang-kurang masa yang dibobitkan dengan dia dengan masa perhentian bulan di tepi langit kemudian daripada masuk matahari. Ini tajian dia. Dia kata bila matahari terbenam, maka bulan pada ketika itu dia dengan ufuk dan langit itu masih ada berapa darjah? Masih ada berapa darjah? 8. Masih ada 8 darjah. Maksudnya matahari terbenam, bulan belum terbenam lagi. Bulan makan masa lagi berapa minit? 32 minit. 32 minit. Jadi pada ketika itu dia kata kalau jadi lagu itu, dua negeri itu sama 32 minit dan ke bawah, maksudnya kurang daripada 32 minit dia punya matahari masuk, ada lagi kurang 32 minit sebelum bulan terbenam tu, maka pada ketika itu dipanggil negeri itu sama dia punya matahari. Itu pandangan dia lah. Bermula wajah dibobitkan muafakat makna. Makna tu mufrad daripada matahari. Dan dengan yang demikian itu, demikian itu yang ni satu darjah, satu darjah 4 minit. Kerana bahawasanya apabila ditakdirkan dilihat bulan pada negeri Warbi, negeri Warbi ni ibarat tak kala masuk matahari. Masa masuk matahari tu bulan kelihatan, maka lazimlah dilihat pula ia bulan pada negeri Syarqi. Kita tu ada jatuh negeri Syarqi, negeri Syarqi, negeri Syarqi Syin Rokofia, negeri timur, yang antaranya ada Nyol, yang antaranya dan antara ada Nyol, patut ada dan antara dan tu tulis antara patut tambah Nyol, yang antaranya dan antara tambah dan antara, yang antaranya dan antara negeri Warbi 8 darjah ataupun kurang. Kata dia 8 darjah ataupun kurang daripada 8, 32 minit ataupun ke bawah. Dan bahawasanya isi kedua negeri itu bersekutu
melihat bulan di dalam satu ketika. Ha, negeri A nampak, negeri B mesti nampak. Misalnya, misalnya ada perkara negeri B tak nampak pun, dia kena ikut negeri A sebab sama maknanya. Misalnya, apabila ada langkah paut antara dua masuk matahari pada dua negeri itu, 6 darjah. Ha, ada 6 darjah. 6 darjah berapa? 24 minit. 24 minit. Kurang daripada 8 darjah. Kurang kan? Maka negeri syarqi terdahulu masuk matahari daripada negeri orbi. Ha, masuk matahari maksudnya maghrib awal berbanding negeri orbi. Ha, negeri syarqi maghrib dulu baru negeri orbi. Negeri timur maghrib dulu baru negeri barat. Dengan qadar kita tu nazar, sebetulnya bukan nazar, qadar. Dengan qadar 6 darjah juga. 6 darjah 4 minit. Maka apabila adalah bulan pada had yang dapat dilihat di tepi langit negeri syarqi. Ha, had itu kedudukan. Jadi anak bulan orang negeri timur boleh nampak. Dan padahal tiada ada di sana umpama ragukan, tak ada mendung yang mendinding dia, dia bulan. Nescaya melihatlah akan dia akan bulan isi negeri syarqi dahulu daripada isi negeri warbi. Dengan qadar 6 darjah, iaitu umpama 2 khumus sa'ah, 2 per 5 daripada sejam. 2 khumus sa'ah tu maksudnya 2 per 5 daripada sejam. 2 per 5 daripada sejam. Jadi kalau 2 per 5 daripada sejam 60 minit bahagi berapa? Bahagi 5. Jadi kalau 60 minit bahagi 5 maksudnya jadi berapa kalau 60 minit bahagi 5? 60 minit bahagi 5. Jadi dapat apa? Dapat 12 minit. 12 minit kan? 1 per 5 apa tadi? 12 minit. 12 minit. Kalau 2 per 5 tahu apa? 24 minit lah kan? Ha, 24 minit. Maksudnya dia nak kata ni, orang negeri syarqi dia terbenam matahari dulu. Jadi dia boleh nampak anak bulan sebelum negeri warmi nampak, sebelum orang barat nampak. Orang timur boleh nampak anak bulan tu lebih awal daripada orang sebelah barat. Ha, dia punya awal ke apa? Dia kata dalam kajian dia, dia kata iaitu 2 khumus sa'ah. Jadi 2 khumus sa'ah bermaksud apa? 24 minit. 24 minit. 24 minit. Ha, sebab 2 khumus sa'ah 60 minit bagi 5. Jadi ambil 2/5. Jadi 2/5 12 minit, 12 minit, 24 minit. Ha, 24 minit. Maksudnya 24 minit sebelum 24 minit awal sebelum orang warmi, orang syarqi boleh nampak dah anak bulan. Maksudnya sama matahari lah tu. Maka kemudian daripada lalu 6 darjah lamanya, lepas dah berlalu 24 minit orang sebelah timur nampak anak bulan, melihatlah pula akan dia akan anak bulan isi negeri warmi. Apa orang warmi nampak? Orang warmi nampak sikit daripada orang warmi timur. Baik, selesai. Maka pada ketika itulah, pada ketika berlalu 24 minit, pada ketika itulah, pada ketika berlalu 24 minit, masuk matahari negeri warbi. Barulah matahari benar warbi terbenam. Dekat sangatlah antara zon masa kita dengan zon masa dia tak jauh. Haa, tu habis, selesai. Ada sama menolak lah. Maka bersekutulah isi kedua negeri itu pada melihat bulan, pada melihat anak bulan di dalam satu ketika qadar lama 2 darjah. Ha, 2 darjah. Kalau 2 darjah berapa? 2 darjah 8 minit. Ha, 2 darjah 8 minit. Kemudian dia kata bersekutulah kedua negeri itu pada melihat bulan dalam satu ketika qadar lama 2 darjah kemudian daripada masuk matahari negeri warbi. Maka yang 2 darjah itulah tamat 8 darjah. Ha, 8 darjah berapa tadi? 8 darjah 32 minit. Kalau 2 darjah 8 minit. Ha, kalau 2 darjah 8 minit. Baik, habis. Ha, maksudnya boleh nampak awal lah orang belah warbi tu. Ha, baik, selesai. Dan ada pun kemudian daripada 2 darjah, ada pun kemudian daripada 2 darjah itu 6 darjah yang tinggal perhentian bulan di tepi langit. Sebab dia jadi 8 darjah. 8 darjah 6 tolak 2. Maka 2 tolak 8 tolak 2 tinggal 6. 6 darjah yang tinggal perhentian bulan di tepi langit negeri warbi.
maka tertentu, kita ni tertentu lah, bukan dibentuk. Maka tertentu melihat bulan pada masa itu isi negeri Warbi, tiada isi negeri Syafi. Ha, isi negeri ahli negeri Syafi tak boleh nampak dah. Kerana bulan sudah ghaib, kita tu ghaib, artinya ghaib. Kerana bulan sudah ghaib pada tepi langit mereka itu. Mereka itu, mereka itu ahli negeri Syafi. Seperti bahawasa isi negeri Syafi tertentu mereka itu dengan melihat bulan di dalam enam darjah yang pertama. Kita tu ada bulan enam darjah, bulan tu bulan kan dalam. Tertentu mereka itu dengan melihat bulan dalam enam darjah yang pertama. Telah lalu, kita tu ada jatuh itu. Yang telah lalu boleh jatuh boleh itu. Kalau lalu kan, yang maksudnya ada yang telah lalu, yang telah lalu. Dia tengoklah. Kemudian daripada masuk matahari negeri Warbi. Matahari negeri Warbi terbenam lah. 6 minit lepas tu, 6 darjah lepas tu, negeri Warbi boleh nampak. Ha, negeri Warbi nampak kita 2 minit? 24 minit. 24 minit kan? Ha, 24 minit. Baik. Selepas 24 minit, negeri Syarqi terbenam matahari. 24 minit selepas tu adalah dapat dilihat oleh orang negeri Warbi. Jadi, orang negeri Warbi dapat tengok 24 minit selepas itu. Ha, 24 minit baik. Baik tak baik? Dan dahulu daripada masuk matahari negeri Warbi hingga ia titik itu. Dan dahulu, dan dahulu ni dia kata apa tadi? Dengan melihat bulan dalam enam darjah yang pertama yang telah lalu. Kemudian daripada masuk matahari negeri Warbi, negeri Syafi. Dan dahulu, dan dahulu ni apa pada kemudian? Kemudian daripada masuk matahari. Dan dahulu daripada masuk matahari negeri Warbi. Maksudnya 24 minit selepas negeri timur terbenam matahari, 24 minit sebelum negeri barat terbenam matahari. 24 minit. Oh, negeri timur 24 minit terbenam lah. Negeri barat tak terbenam lagi, 24 minit selepas itu belum terbenam lagi. Nah, maka negeri Warbi boleh nampak lah macam tu. Jadi situ dia nak sebut bahasa dia, nak kata sama matahari kat tu. Ha, sama matahari. Dan dia banyak sikit lah. Kalau kita tak bisa menyebab lah pun jadi banyak sikit. Tapi boleh nampak lah rupanya perjalanan matahari dengan bulan tu lebih tahu. Ha? Ha, baik. Habis itu, inilah akhir perkataan Syekh Abdullah bin Umar Bahamrumah. Maka atas data ini nyatalah bahawasanya tiada lazim daripada dilihat bulan pada negeri Syafi. Nampak anak bulan negeri timur, bahawa dilihat pula akhir di atas bulan pada negeri Warbi. Belum tentu. Kalau orang timur nampak, orang Warbi nampak. Belum tentu. Kerana dia punya kadang-kadang kalau jauh tak nampak orang. Orang dari Warbi tak nampak. Dan iaitu perkataan bahawa makromah ini menyalahi akan perkataan suhki yang telah tersebut dahulu itu. Iaitu bila kita tak tanya, iaitu muka surat 130. Iaitu muka surat 130 akhir itu. Suhki dia kata, kalau orang Syarqi nampak, orang Warbi mesti nampak 6 bulan. Tapi Abdullah bin Umar bin Makramah dia kata belum tentu. Tengok dulu kanlah. Kalau tak lebih daripada 2 tu, ya boleh nampak. Tapi kalau lebih daripada 32 minit tu tak boleh nampak. Itu kata bin Makramah lah. Itu pandangan dia. Habis, nampak tu selesai. Cuba tengok yang baru juga. Syahdan. Ini banyak orang tanya kan, tengok kan. Jikalau pergi seorang daripada isi negeri yang melihat bulan. Melihat bulan maksudnya melihat anak bulan. Kepada negeri yang tiada dilihat bulan di dalamnya, di dalam negeri. Lagi persalahan keduanya, dua negeri pada mata lain. Wajiblah atasnya, atas seorang tadi, muafakat agar mereka itu ahli negeri. Pada puasa, pada akhir bulan mereka itu ahli negeri. Ini maksudnya macam ini, contoh gini. Kita orang Malaysia, bila kita nak anak raya, kita pergi Indonesia. Sampai di Indonesia, tengok-tengok, mereka puasa lagi. Kalau kita di Malaysia, kalau ikut kita sudah raya. Kita sampai di Malaysia, tengok-tengok, mereka puasa lagi. Tak nampak anak bulan lagi, mereka ada orang banyak. Masa tu kita wajib puasa ke kena raya? Kenapa? Kena puasa. Walaupun kita kata, saya puasa tahun ni, dah 30 hari dah. Kalau saya puasa juga di Indonesia, jadi orang lagi saya puasa. 31, tetap kena ikut 31. Faham tak? Tetap kena ikut 31. Walaupun kita kata, ayah aku boleh berlaku, tak, hang dah pergi Indonesia. Bila hang pergi Indonesia, orang Indonesia tak raya lagi. Hang pun tak ada raya. Walaupun kata ikut, kalau aku pergi Malaysia, aku raya orang ini. Tak boleh. Kenapa dah puasa tu lah?
Kita telah besar. Contoh lagi kita bagi sana. Hari ini hari raya contoh. Kita nak elang jatuh terbang. Kita nak kapal terbang, pergi ke Jakarta. Jakarta dalam 2-3 jam sampai dah. Kita di Malaysia, kita makan dah dengan penumpang tu. Nak makan terbang buat kita apa? Kita apa? Raya. Kita sampai dalam Indonesia, tengok-tengok dia buat penuh raya. Pada masa tu kita boleh makan, kita tak boleh makan. Tetap tak boleh makan. Kita hormat naik mak. Walaupun kalau ikut hari tu, kita pun sahaja tak pasal dah. Tak pasal dah sebab kita dah makan dah tadi. Faham tak? Itu kat yang namanya. Ada banyak orang tanya ni. Saya dah dari tu. Habis. Jadi kita masak. Kok kenapa kita masak? Itu dia kata tu. Wajiblah atasnya muhammadkan akan mereka itu pada puasa pada akhir bulan mereka itu. Dan jikalau, jikalau ni oyah pada wajib tu. Jikalau sudah genap puasanya puasa seorang 30 hari sekali pun dapat. Jadi oyah lah. Oyah pada wajib tu. Buat urut ni dan tanya. Sebab apa? Dari kerana, dari kerana ni elak, elak pada wajib. Sebab apa kita puasa? Dari kerana ia seorang sebab pindah kepada mereka itu ahli negeri. Jadilah ia seorang jumlah daripada mereka itu ahli negeri. Jadi geng depa. Inilah wajib puasa tu. Hukumnya jika sampai ia seorang kepada negeri mereka itu dahulu daripada hari raya. Sebelum sampai apa? Kita sampai tak raya lagi kita nak contoh. Tapi esok depa depa tak raya lagi lah. Kalau depa tak raya kita kena puasa juga macam depa. Tapi adapun jika sampai ia seorang kepada negeri mereka itu dalam hari raya dia seorang. Maksudnya kita orang Malaysia orang Malaysia raya dah. Depa tak raya lagi. Kita sampai depa tak raya lagi. Sedangkan kita dah makan dah di KLIA. Siang tu sebab kita hari raya kita dah makan dah. Maka hendaklah dengan maksud wajib, hendaklah kelihatan wajib bukan sunat. Maka hendaklah dia ni wajib ia imsak pada yang tinggal daripada harinya hari seorang. Pada harinya hari seorang. Maksudnya tak boleh mak, tak boleh makan. Walaupun dia kata aku makan kat KLIA tu. Tak kisahlah. Hang makan kat KLIA pun hang tetap kena puasa bila sampai di Indonesia. Tak puasa lah. Maksudnya kena imsak. Sebab dah makan dah tadi. Tapi kalau memang nak puasa lagi, jawapannya kena puasa dengan tempoh. Faham kan? Kita dengan Indonesia ni sejam je lah. Beza dia rasanya. Kena dengan Jakarta tu sejam. Maksudnya kalau kita pukul 8:30, mereka 7:30. Beza kan? Kita 8:30, mereka 7:30. 7:30. Tapi orang itu kan? Kita 8:30 sejam. Kalau dengan petani pun sejam je. Beza sejam. Mereka pukul 11:30, kita 12:30. Kita 12:30. Itu lebih kurang macam tu lah. Tahan aku tanya kan? Dah ingat aku tak tahu. Dan demikian lagi atasnya. Tengok atasnya. Yakni jika pergi seorang daripada isi negeri yang tiada melihat bulan kepada negeri yang dilihat di dalamnya negeri bulan yang kesalahan kedua negeri itu pada patoleh, wajiblah atasnya atas seorang muafakat atas mereka itu pada berbuka puasa. Jadi macam mana? Kita orang Malaysia, kita baru puasa 12 hari. Tiba-tiba kita pun beli tiket ramai terbang di Indonesia. Sampai-sampai di Indonesia, mereka esoknya mereka sudah raya. Kita kalau ikut di Malaysia, esok tu raya lagi ke puasa lagi? Puasa lagi. Tapi kalau kita sampai di Indonesia, mereka hari-hari esok tu mereka sudah raya. Kita pada ketika tu wajib raya atau wajib puasa? Wajib raya. Bila kita raya, kita puasa contoh perempuan ni di Malaysia atau orang ni? 28 hari. 24 hari. Dalam Islam mana tak puasa 20 hari? Tak tahu. Nanti kita potong sah. Sari. Faham kan? Nah, itu kaitan tu. Habis selesai. Buatlah misal menjadi mudah. Dia duduk di Malaysia. Dia cadang tahun ni dia nak ambil raya di Mekah. Ambil raya di Mekah. Jadi dia puasa di Malaysia baru 20 hari. Sampai-sampai di Mekah, Mekah umum, esok, raya lah. Sebab dia puasa apa yang sayur dari kita apa kuala kan? Esok raya lah. Jadi pada ketika tu dia wajib raya dengan orang Mekah. Wajib raya. Maksudnya kalau tu dia puasa 20 hari. Nanti habis raya, masuk Syawal ke? Potong sehari. Supaya Nabi dapat 29 hari. 29 hari. Okay. Faham kan? Mudah je. Dan jika ada puasanya itu, puasa seorang itu kurang 2 hari daripada 30 sekalipun.
Kurang dua hari daripada 13 jadi berapa hari? 28. Okey, selesai. Kerana ni jadi elak pada wajib atasnya muhakkat tadi. Wajib atasnya muhakkat kerana ia seorang tadi sebab berpindah kepada mereka itu. Mereka itu ahli negeri yang nampak anak bulan. Kepada mereka itu, mereka itu rujuk ahli negeri yang nampak anak bulan. Kepada mereka itu, mereka itu ahli negeri yang nampak anak bulan. Jadilah ia seorang jumlah daripada mereka itu. Maksudnya dia termasuk daripada jumlah daripada mereka itu. Mereka itu ahli negeri yang nampak anak bulan. Dan hendaklah dikokohnya seorang sehari. Kalau orang tanya, ya, jika ada ia seorang, puasa 28 hari. Dari kerana ia sebulan, tiada ada ia sebulan. Tiada ada ia sebulan. 28 hari. Mana ada 9 hari? Jadi puasa hari. Maka jika puasa ia seorang, 29 hari. Oh, dia pun kena kena hari lah. Lepas tu dia pergi mana? Dia pergi ke Filipina. Dia sampai-sampai di Filipina, orang Filipina, orang Islam di sana, buat bersama lah, orang Islam di sana bayar lah. Tapi dia puasa di Malaysia sudah 29 hari. Nanti nak kena potong mereka sahabat. Tak payah. Walaupun dia kata, eh Ustaz, orang Malaysia tahu ni, dia puasa 30 hari. Dia puasa 30 hari. Tapi kita dah puasa di sini 29. Kita pergi ke Filipina, dia tengok orang Filipina, esoknya sudah raya. Kita pun kena raya lah. Lepas tu, kita nak kena potong tak sahabat? Jawapannya tak yang betul. Sebab kita dah puasa 29 hari. Walaupun di Malaysia tahu tu, orang puasa 30 lah. Ha, faham tak? Bukan mana pun kita tak yang betul dah. Sebab tak ada yang nama lah puasa 29 hari. Ada? Ha. Walaupun kata ikut. Orang puasa 30. Aku 29 tahun ni sebab aku biar raya di Filipina. Masa tu dah kena puasa tak tahu. Tak payah. Faham ni? Ha, faham kan? Tengah yang tahu kan? Penting ni masalah ni. Orang tak tanya kerja ni. Nah, dia pergi Mekah, dia puasa sehari lah di Mekah. Dia balik-balik Malaysia. Contoh, orang Malaysia puasa lagi. Orang Mekah raya dah. Dia awal bulan dia pergi Mekah, dia puasa di sana. Jadi hari Senin dia puasa dah. Jadi dia balik Malaysia nanti. Kita puasa berapa hari? Kita baru 3 hari. Dia balik Malaysia ni dia puasa berapa hari dah? 4 hari. Lepas nanti orang Malaysia raya. Orang Malaysia puasa. Orang Mekah raya dah. Dia kata, aku ikut orang Mekah lah. Sebab aku dah puasa awal lah. Sari. Jawapan dia boleh raya awal. Tak boleh. Dia tak nak tanya orang Malaysia. Kalau buat aku tu tanya. Haa, kacau. Dia raya awal tak boleh. Maksudnya dia tetap kena puasa macam orang Malaysia. Walaupun dia puasa lebih 31 hari pun 30 hari ya, tetap kena puasa. Tak boleh kata. Tapi geng-geng di Mekah puasa awal sari ni kami beri Malaysia. Tapi semayang raya awal hari ya. Tak boleh. Kena ikut orang Malaysia. Faham? Haa, tu kena ikut. Habis. Haa, tu. Maka jika puasa ia 29 hari, maka dia datang pokok atasnya atas seorang. Kerana bahawasanya, yang sebulan terdadang ada ia yang sebulan 29 hari. Dalam sana. Titik. Dan tiada memadai melihat bulan pada siang hari sama ada puasa atau berbuka. Ha, tak boleh. Tengok waktu siang tak boleh. Orang tengok waktu maghrib sebentar matahari tu. Lepas tu orang tengok. Lepas tu benang. Dan dikala ni Oyoh pada kata mana? Oyoh pada kata tidak memadai. Dan dikala dahulu daripada tergelincir matahari sekalipun. Dia tengok anak bulan, dia tengok sebelum tergelincir matahari. Tak boleh. Itu bukan waktu dia ni, dia kata benang. Sebab masa tu bulan tu dia mengambang lah. Dia nak penuh lah sebab 30 hari atau 29 hari kan. Tak lagi baru lah dia jadi sabit balik tadi kan. Sebab bila dia terbenam tu baru dia jadi sabit balik. Baik. Maka jika dilihat bulan Ramadhan pada hari yang ke-30 daripada bulan Syaban. Dia tengok anak bulan Ramadhan pada hari yang ke-30 daripada bulan Syaban. Tiada lah wajib atas kita imsak. Tak wajib. Dan jika dilihat bulan Syawal pada hari yang ke-30 daripada bulan Ramadhan, janganlah kita berbuka. Apa maksud? Maksudnya dia kata, dia lihat ada bulan Ramadhan pada hari yang ke-30 daripada bulan Syawal. Dia tengok gitu. Waktu tu wajib imsak lagi ke? Belum wajib imsak. Belum wajib imsak. Sebab dia nampak pada hari yang ke-30. Jadi kalau hari yang ke-30 itu belum masuk lagi bulan Ramadhan. Belum lagi lah. Tengok waktu maghrib tak gila.
dalam sebab itu baru hanya 30 jadi ucapan jadi bulan besar Ramadan. Tapi kalau dia lihat dan jika dilihat bulan Syawal pada hari yang ke-30 daripada bulan Ramadan, hari yang ke-30 waktu siang-siang tu dia nampak dah banyak bulan Syawal, dia nampak dah, sedangkan waktu tu makin lagi belum mati, belum mati lagi, tapi dia nampak dah banyak bulan Syawal. Janganlah kita berbuka lagi. Pokok mana pun tak boleh raya lagi hari itu. Kita tunggu maghrib tadi. Esok baru boleh raya. Tapi biasa dia tak nampak. Dia tak nampak ni maghrib lah. Tak, maghrib tu baru nampak pada bulan tu. Tapi kalau siang tak nampak dah belum lagi lah. Habis selesai tu. Lagi sikit. Faslun. Pada menyatakan segala rukun puasa dan syaratnya syarat puasa. Dan barang yang ta'alluq dengan dia. Dengan dia dengan puasa. Bermula rukun puasa itu 3 perkara. Pertamanya niat, dan hanya asalnya wajib niat dengan hati dua. Niat dengan hati lah. Baik. Dan sunat melampahkan dia niat dengan lidah. Dan wajib berniat puasa tiap-tiap hari, sama ada puasa itu fardu atau sunat. Dari kerana puasa di dalam tiap-tiap hari itu satu ibadat masing-masing. Masing-masing boleh tak? Terasing boleh tak? Satu ibadat yang masing-masing, maksudnya terasing. Maksudnya begini, hari pertama beza dengan hari kedua, hari kedua beza dengan hari ketiga, hari ketiga beza dengan hari keempat, hingga seterusnya. Sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Syafi'i kita niat asing kan? Asing-asing. Nah, sebab bila kita puasa hari ini, saja kita makan. Lepas tu esok pula kita puasa tu, lepas tu kiamat asing nak dengar hari ini. Kiamat asing. Kalau mazhab Maliki, dia kira 30 hari ataupun 29 hari itu, dia kira sekaligus. 30 hari dengan 29 hari itu, dia kira sekaligus. Sebab itu mazhab Maliki boleh niat sebulan. Terui, faham tak? Mazhab dia tak boleh. Tapi tak apa, dia tak boleh lah pandangan mazhab Maliki. Sebab nak pergi mudah kan? Itu je. Berkehendak sekaliannya, ada dia lah. Berkehendak sekaliannya yang puasa itu kepada dia. Maka jika berniat seorang pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan bahawa ia seorang puasa sebulan Ramadan, tiadalah memadai akan dia, akan seorang niat yang demikian itu, demikian sebulan Ramadan, demikian itu adalah sebulan Ramadan, demikian itu, demikian sebulan Ramadan, tak memadai lagi. Sebab apa tak memadai? Kerana dia niat sekali sekaligus, tak boleh. Dalam mazhab kita tak boleh, tak boleh dalam mazhab kita. Melainkan bagi puasa hari pertama juga. Maksudnya kalau dia niat saja aku puasa Ramadan sebulan pada tahun ini kepada Allah Ta'ala. Dalam mazhab macam ni sahnya hukum hari yang pertama sahaja. Hari kedua, hari ketiga kita niat saja. Baik, tapi tetapi walaupun begitu, sayugianya, sewajarnya, hendaklah dengan mazhab sunat. Hendaklah dengan mazhab sunat ia seorang berniat seperti yang demikian itu. Demikian itu boleh. Yakni niat sebulan penuh. Yakni niat sebulan tu. Sayugianya hendaklah ia seorang berniat seperti yang demikian itu. Demikian sebulan terus. Niat sebulan tu. Pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Ada kata eloknya kita niatlah. Supaya kita tak terlibat dengan tak lain kan. Supaya hasil pahala puasa Ramadan jika lupa ia seorang akan niat pada setengah daripada segala malam yang malam Ramadan yang kemudian daripada itu boleh malam pertama yang kemudian daripada itu kemudian daripada malam pertama Ramadan. Pada mazhab orang yang memadaikan niat yang demikian itu niat sebulan terus, niat yang demikian itu niat sebulan terus. Itu tak ada orang yang memadai itu tidak ada, iaitu pandangan mazhab Imam Malik dan satu riwayat mazhab Imam Ahmad, iaitu pandangan mazhab Imam Malik dan satu riwayat mazhab Imam Ahmad, iaitu pandangan mazhab Imam Malik dan satu riwayat mazhab Imam Ahmad. Mazhab Malik kata boleh niat sebulan umur. Mazhab Imam Ahmad dia kata kena niat asing-asing, tapi ada satu pandangan qawih dalam mazhab Imam Ahmad, dia kata boleh niat juga sebulan ke tawih. Jadi kita pakai bulan itu lebih selamat lah. Baik, itu bulan kita niat lah, kita tak ada sebulan tawih lah, bulan apa ni bukan sampai sebulan tau kan, main tu malam pertama. Okey, habis, tak apa, selesai.
dan wajib pada puasa fardu berniat pada malam. Puasa fardu wajib niat pada malam. Iaitu malam. Malam ni bila? Barang yang antara masuk matahari dan terbit fajar. Itu dia pergi malam. Cuma kita kalau pergi tiba pagi tu tak pergi malam. Pagi apa? Pagi. Sebab ikut orang putih dia ikut baju TMT. Malam dia ikut baju TMT. AMP. PM. Kalau kita tak pergi tiga pagi, pergi tiga apa? Tiga malam. Selagi malam belum masa subuh ni, pergi tiga apa? Depa tak, depa tiga pagi ya. Satu pagi, kita satu malam. Kalau kita ni apa tiga pagi tu, maksudnya kita ni waktu malam apa ni? Tak tahu lah kita datang, ni yang pagi ya tu. Belum, itu belum siap. Malam ni, masuk maghrib sampai ke subuh. Orang putih, malam ni, daripada pergi apa? Daripada masuk malam ni, pergi depa pergi apa? Kena tengok apa? Tu yang depa ada PM dekat ni. Dah beza depa. Masuk 12-1 minit dia tak bagi PM lah, dia bagi apa? AM. Dia bagi pagi lah tu. Kita tak, kita tinggal PM. Kita bukan tinggal PM, kita tinggal malam. Jadi, kalau kita niat depan maghrib pun tak ada masalah. Kita niat depan insya tak ada masalah. Kita niat mungkin 5 pagi baru niat puasa. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Subuh penang, kita niat 5-5-9. Tak apa, tak ada masalah apa. Boleh berlaku. Tapi bahaya lah, takut terlanjur kan. Tapi kalau dapat dia masak pandai, tak apa lah tu. Gitu. Baik. Itu waktu malam. Iaitu barang yang antara masuk matahari dan terbit fajar. Sama ada ia puasa tu. Fardu Ramadan. Atau nazar. Atau kafarah. Sama ada puasa tu puasa Ramadan ke. Puasa nazar ke. Puasa kafarah ke. Puasa ni puasa semua puasa wajib. Jadi bila dia puasa wajib, wajib kita niat pada waktu malam. Dan sama ada apa pada sama ada dan sama ada ia puasa tunai atau qada puasa qada apa kena tengok pada mana dan jikalau ni qayyam pada wajib boleh ghain dan tanya dekat jikalau tu boleh ghain dekat wajib pun boleh ghain juga dekat wajib tu ghain tu bulatkan wajib tu bulatkan murghin tu bulatkan wajib tu jikalau pada puasa kanak-kanak yang mumayis dengan ikut. Sebab apa ni? Sebab kanak-kanak. Kalau ikut dia wajib puasa. Macam? Jadi dia pun kata kat ayah dia. Adik bukan wajib puasa lagi. Adik nak niat puasa Ramadan mungkin 10 kali ya. Boleh kata boleh? Tak boleh. Tetap kena niat awal sebelum masuk subuh. Kalau dia niat lepas subuh pun tak ada masalah apa. Bukan dia berdosa apa pun. Tapi tetap kena macam tu. Faham kan? Dia begitu. Terana ni kita kena buat elak ni. Kita elak pada kata wajib pada puasa fardu berniat pada malam. Elak itu. Sebab apa? Wajib kena niat puasa fardu pada waktu malam. Kerana sabda Nabi SAW, man lam yubayyin siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa tiada bermalamkan niat puasa dahulu daripada fajar, maka tiadalah baginya bagi seorang puasa. Tak jadi puasa ni. Dia dalam baginya dia masuk tidak sah. Nanti semua dah ada. Dia berkata semua niat sebelum masa subuh kan. Dan tiada batal niat sebab jima. Ya, ia seorang. Lepas-lepas dia niat, dia subuh dengan isteri dia. Atau makan, lepas-lepas dia niat, dia pergi kena rojak si pahingga pulak. Contoh kan. Dia niat kan lepas main perawai tu. Atau pergi kena rojak si pahingga tu. Nak tak niat dia? Tak payah. Cuma ulama-ulama tadi macam ni kata, lepas makan tu, sunat membaharukan niat balik. Faham tak? Niat balik sunat. Tapi tak, dia tak bantai yang niat tu. Atau dia hanya muntah. Lepas-lepas dia niat, dia muntah dengan sengaja. Tak mudah bilang niat. Tak. Dia hanya muntah ni apa boleh jima. Atau barang sebagainya. Barang sebagainya tak jadi tu lah. Kemudian daripada berniat pada waktu malam. Titik. Habis. Lagi. Dan sah niat bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Apa pada haid? Jika sah tu bila tu haid. Haid tu dekat huruf dekat sah, dekat sah tu tulis huruf qaf bulat kanan. Lepas tu dekat jika tu tulis huruf qaf tak ada bulat. Faham tak? Jika tu haid pada sah tu. Faham tak adik? Boleh kan? Macam tu dia kita. Tanya macam tu saya boleh tak faham. Dan sah niat bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Sah tu bila? Jika putus haidnya, haid perempuan tadi ataupun nifasnya, nifas perempuan itu
kemudian daripada niat pada malam, putus-putus pada waktu malam, dengan syarat jika kena masa sebanyak-banyak haid ataupun nifas. Sebanyak-banyak haid berapa pilih tu? 15 hari, 15 malam. Sebanyak-banyak nifas kita semua maklum 60 hari. Tak pilih tu. Jika kena masa sebanyak-banyak haid ataupun nifas, nifas 60 hari. Okey, sama lagi. Atau genap, apa pada genap? Jika genap sekadar adatnya, adatnya adat perempuan tadi. Adatnya adat perempuan. Pasal apa yang jadi, Hazwan? Contoh jadi. Seorang perempuan, dia main dalam haid. Bila dia main dalam haid, dalam haid dia malam ni dah cukup. Dalam haid dia akan cukup 15 hari, 15 malam. Pukul 5 hari. Jadi kalau ikut, dia kata, saya nak tiap saya siap boleh tak? Sebab dalam hari saya memang akan cukup pukul 5 pagi. Pukul 11 malam dia tiap saya siap untuk puasa itu. Sedangkan waktu dalam hari dia ada lagi tak? Ada lagi. Tapi pukul malam dalam hari dia, tadi lama pun sampai pukul 5 pagi lagi saja. Faham tak? Sah tak dia nak buat? Sah. Sah tak nak sah apa? Faham tak? Ha. Ataupun dia yakin ataupun dia sangkaan yang kuat memang dalam haidnya akan berhenti dalam waktu 7 hari. Jadi kalau ibu hari ini dah hari 7 kan, malam ni dah malam 7, maksudnya dah 7 hari lah kan. Lepas tu dia pun fikir-fikir, aku takut saya ikut aku tak pakai sok lah. Dia pun dia duk fikir, memang dia hari ini hari 7, dalam haid dia ni akan berhenti pukul 3 pagi. 3 pagi cukup 7 lah. Adat dia 7 hari mesti berhenti dalam haid dia. Jadi dia pun kira-kira, tak apalah, pukul 11 malam aku nak tiap siap-siap. Pukul takut terlepas. Terlepas apa? Terlepas sok. Ha, terlepas sok. Dia berkir-kir tengok-tengok memang dalam haid dia dah tak ada dah, berhenti dah. Had dia niat pukul 11 malam tu dalam keadaan darah tu ada sok dah niat ya? Sok, ada masalah. Boleh niat awal lah. Walaupun dalam haid masih ada. Masih ada. Tapi kalau tidak boleh, dia pun tak yakin. Dalam hari tak pun ni pergi 8 hari ke 9 hari ya? Ada kata-kata lagi. Tiba-tiba hari ke 8 dia niat dah. Sedangkan dia tak yakin pun dalam hari dia 8 ke ada pun 9. Masa tu sah dah dia niat dah. Tidak sah. Pokok mana pun kena kena darah tu berhenti dulu baru ni. Ha, niat. Nampak tak lah tu? Nampak kan? Ha, ni masalah ni penting. Untuk orang perempuan lah. Tak lah ha, untuk dia niat awal je. Dan dalam keadaan darah ni masih ada. Tengok keadaan. Kalau memang adat dia memang dia yakin berhenti masa tu ataupun memang dah sampai 15 hari ataupun 60 hari nipah, dia boleh niat walaupun dah rahim ataupun dah nipah masih ada. Tapi kalau tu orang-orang lagi 10 ke 12 hari yang 10 ke 12 hari yang tak apa, hari ke 10 niat dia siap. Boleh tak ni? Tak boleh. Okey. Jalan. Tak boleh dia penting. Baik, tak baik. Lagi lah, lagi lah. Haa, kita baca lagi. Lepas tu dia kata apa lagi tu? Tu. Maka tiada wajib membaharu niat pada segala yang tersebut. Pada segala yang tersebut al-mazkur. Ha, bila dah bahagian dia mesti nak kena niat boleh tak? Tak kena lah sebab dia niat sampai tadi kan. Dalam keadaan itu lah. Tadi tu. Titik. Maka diketahui yang ini faham. Maka diketahui ini faham daripada wajib berniat pada malam itu bahawa tiada ia niat jika berserta ia niat dengan fajar. Ha, mana boleh? Kita niat serta dengan masuk waktu subuh. Subuh boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Dia kena sebelum subuh. Subuh. Atau syak atas pada kata berserta. Jika syak ia seorang pada niatnya dia seorang itu, adakah jatuh ia niat dahulu daripada fajar atau kemudian daripada fajar? Dia tak syak. Aku niat puasa ni sebelum masuk subuh pas lepas masuk subuh kan? Ha, tak syak. Maka pada ketika tu hukum dia ke mana? Hukum dia sah atau tak sah niat tu? Ha? Sah atau tak sah? Tak sah. Ha. Dia pergi sebelum lagi jadi. Ha. Dia pun tak fikir. Semalam aku niat semalam ni. Aku niat sebelum subuh kan lepas subuh kan? Sebelum subuh kan dapat subuh kan korban itu. Maka puasa dan hari puasa kan tak tahu. Ha, tak tahu. Sebab syak tu pukul kadang dan rasa maghrib. Tapi kalau dia syak pukul 10, pukul 11 orang ingat. Eh, betul dah aku niat sebelum subuh. Ha, macam tu sah apa tahu. Ha, sah. Tak apa. Tapi kalau tak sah apa boleh makan, tak boleh makan hari tu. Tak boleh makan. Kena hormat bulan pun. Ha,
jangan pula kata aku dah tak niat malam hari ni aku bala makanan nak tak leh, tetap kena tahan diri daripada makan dan minum. Tak tahan diri. Okey, habis ini fiqh lah, ini pasal fiqh ni nak tengok nanti kata. Baik, mana tadi? Bahawa dia dah mulai tetapi jika berniat ia ia seorang, dia niat dah hadir, kemudian maka syok ia seorang, adakah sudah terbit fajar? Tak kala berniat ataupun belum terbit, dia niat dah, lepas tu bangunlah, dia niat dah, lepas tu bangun datang syok dia apa, terbit fajar ke tak lagi yang satu niat tu, maka iaitu syok tiada mengapa kerana yang asal itu malam dia niat dah, memang dia yakin kata dia niat ataupun dia ada keyakinan kata dia niat, lepas tu bangun untuk main keraguan dalam hati, aku niat ke tak sebelum subuh tak sebelum subuh tu, masa tu niat dia tak kacau lah tu apa dia balik ke atas tadi ya tadi tengok. Maka diketahui daripada wajib berniat pada malam itu bahawa tiada memenai berniat kita berserta ia dengan fajar atau syok ia pada niatnya. Adakah jatuh ia dahulu daripada fajar atau kemudiannya? Oh, yang ini menjadi yang dipilih dia pilih. Adakah jatuh ia dahulu daripada fajar ataupun kemudian hadir hidup? Dia tepi. Iaitu, masa dia tengah-tengah niat itu, dia syok. Iaitu, masa dia tengah-tengah niat itu, dia syok. Adakah sudah subuh ataupun belum subuh? Hadir hidup. Iaitu, masa dia tengah-tengah niat itu, dia syok. Adakah sudah subuh ataupun belum subuh? Maksudnya masa dia duduk niat tu, hujung-hujung dah lah dia. Okey, nak lagi dah kan? Masa tengah-tengah niat tu, dia duduk syok. Subuh ke tak lagi ya? Subuh ke tak lagi ya? Masa tu niat dia sah ke tak sah itu? Ni tengah-tengah duduk niat tu, syok ni. Subuh ke tak lagi? Subuh ke tak lagi? Masa tu hukum dia sah ke tak sah? Tak sah. Tak sah kan? Tak sah pun jadi tak sah. Tetapi, kalau jadi benda lain, contoh, dia niat dah semalam. Lepas tu, main pukul 10 pagi. Tadi silap pukul 10 pagi. Dia main syok dah ni. Aku niat ke tak semalam lah. Niat ke tak semalam lah. Masa dia niat tu, memanglah masih lagi waktu bang. Malam. Lepas tu, main pukul 10. Dia main pening dengan apa-apa, dia syok. Aku niat ke tak semalam. Aku niat ke tak semalam. Bukan niat ke semalam. Niat ke tak semalam kan? Aku niat semalam. Sebelum subuh ke selepas subuh? Haa gitu. Aku niat semalam. Sebelum subuh ke selepas subuh? Pada ketika tu niat kan tiap sama tak sah? Sah. Tak dalam salam. Kita kena betul betul ni. Takut kita beri. Sini kena faham ni. Pukul 10 pagi. Dia syok. Dia syok ke mana? Dia syok. Aku niat sebelum subuh ke selepas subuh? Aku niat sebelum subuh ke selepas subuh? Hukum dia tiap sah. Tapi hukum asal. Asalnya memang dia niat sebelum subuh. Betul kalau macam ni, kita tak tengok puasa. Tiba-tiba nak puasa. Semalam aku niat ke tak? Niat ke tak? Beza tak tadi? Beza kan? Semalam aku niat ke tak? Kalau puasa semalam niat ke tak? Apa niat? Niat ke tak niat ke? Pada masa itu hukumnya sah ke tak sah? Tak sah. Habis hukum masa saya. Asalnya niat ke tak niat? Tak niat. Beza kan? Nombor dua tadi saya cerita. Dia syok pada diri niat. Yang dia bukan syok pada diri niat. Dia syok pada sebelum subuh atau selepas tu belon bayu buat kita ni bayu buat bila baca laju tu dia laju sikit lah kita baca murai laju sikit faham tak? Tadi kita parti balik tu nak pergi kemah lagi sekali kita baca dan demikian lagi jika syok ia pada siang hari adakah itu saya baca lah kan tak baca lagi tu maka tiada wajib membangun niat pada siang tersebut. Maka diketahui daripada wajib berniat pada malam itu bahawa tiada memanai niat jika berserta ia dengan fajar kan serentak dengan subuh tak boleh dia kena sebelum subuh atau syok ia pada niatnya itu adakah jatuh ia dahulu daripada fajar atau kemudiannya itu tadi lah masa dia tengah-tengah niat tu aku tu syok subuh kan belum subuh subuh kan belum subuh maka pada ketika tu hukum dia tak memadai. Adakah jatuh ia dahulu daripada fajar atau kemudian? Maksudnya dia niat dalam keadaan syok. Gitu. Tetapi jika berniat ia, dia niat dah. Kemudian. Kemudian baru dia syok. Faham tak adik? Lepas subuh baru syok. Aku niat tadi sebelum subuh kan lepas subuh kan? Betul.
Yang tu sah tak faham? Sah. Sah kan? Okey, habis. Baik. Lepas tu apa lagi dia kata? Sikit. Dan demikian lagi jika syak ia seorang pada siang hari, adakah berniat ia pada malam atau tiada? Kemudian maka ingat ia seorang akan sudah berniat. Dan jikalau ada waktu ingat itu kemudian daripada lalu masa siang hari terbanyak daripada yang tinggal sekalipun. Contoh ini seperti ingat ia seorang dahulu daripada masuk petani, maka ia itu tiada mengapa. Tak mengapa. Macam tu. Persalahan jika lalu masa yang tersebut itu. Tersebut itu hari itu. Tulis itu. Atas itu hari. Dan padahal tiada ingat ia akan ia, maka tiadalah stop niatnya niat seorang. Hari kita ni pula. Contoh. Saya puasa hari ini. Bila saya puasa sampai pukul 4 petang. Sampai pukul 8 pagi. Saya duduk apa? Duduk syok. Syok apa? Aku niat ke tak? Aku niat ke tak? Macam mana tadi? Ambilah. Aku niat ke tak semalam. Tiba-tiba saya duduk syok. Aku niat ke tak tak semalam. Kalau ibu hukum sah tak pasal hari itu? Tak sah. Tiba-tiba pukul 6.30 petang. Kamu dia ingat ke tak? Oh, semalam aku niat dah. Walaupun kalau ikut pukul 8 atau pukul 6.30 baru. Maka masalah. Syok tu. Hari itu dia sah ke tak pasal dia? Sebab dia ingat sebelum masuk mak menteri. Sebelum masuk menteri dia ingat. Alhamdulillah lah ingat ya. Kalau tak ingat langsung bagai tak jadi puak gitu. Bagai tak jadi puak. Puasa itu tidak sah. Sebab dia ingat. Walaupun dia ingat tu ada apa bangkit tujuh semua. Dia ingat 7.25 lagi 5 minit kan. So, tak masuk menteri baru dia ingat. Sebab jadi apa masalah. Jadi tak ada masalah. Kalau semayang tak ada macam tu. Semayang ikut ke punya semayang. Puasa tak apa, tak. Tapi kena ingat lah. Dia kena ingat. Itu yang dia kata tu. Jika ada waktu ingat itu kemudian daripada masa siang hari terbanyak daripada yang tinggal sekalipun. Bersalahan jika lalu masa yang tersebut dan tu padahal. Padahal dia ada ingat ia seorang akan dia akan niat. Maka dia dalam soh niatnya. Tak soh lah niat dia. Contoh, dia puasa pagi. Pukul 8, dia syok. Aku niat untuk atas malam. Tak aku niat untuk atas malam. Sudah. Syok dia tu. Sampai masuk ke maghrib. Terus tak ingat. Hari tu soh lah puasa dah. Tak soh. Tak boleh. Kalau macam ni, macam mana? Contoh, dia syok. Aku niat untuk atas malam pukul 8. Pukul 8 lagi dia syok. Aku niat untuk atas malam. Masuk maghrib tak ingat lagi. Lepas habis semayang terawih. Baru dia ingat. Takkan dia niat atas malam. Faham tak? Hadis dia ingat lah ya? Ingat juga tapi ingat lepas terang. Lepas terang yang mau ingat. Sah atau tak sah? Ada hilang. Ada kata sah, ada kata sah. Situ ada orang salah. Ada tiga. Yang pertama, dia syok, dia niat tidak sebenar. Tapi dia ingat sebelum masuk maghrib. Sah atau. Yang kedua, dia syok sebenar dia ingat tidak. Dia niat tidak. Dan syok dia itu berkekalan sampai masuk maghrib dan tak ingat tu hilang sampai bila-bila. Masa tu sah ada punya. Masa dia tak sah. Yang ketiga, dia syok ke 8. Lepas tu dia syok tu sampai ke maghrib. Lepas terawih mungkin 12 malam, kamu teringat kata semalam aku niat tau. Yang tu ada hilang ulama. Ada kata sah, ada kata tidak. Tidak sah. Faham? Itu. Habis selesai. Hari kita sama isu pula. Dan dia adalah wajib pada puasa sunat berniat. Itu tak puas sikit tu. Pada malam. Atau pada malam berniat. Jangan hanya tu tulis kat sana. Pada malam. Ada benda macam tu. Pada malam. Pada malam. Boleh? Tapi kita dah lakukan surat. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri inna ilmu'alaikum. Ila ladzina amanu wa amil salihat. Wa tawassaw bilhaq. Wa tawassaw bilhaq. Wa tawassaw أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب وكتب المصحف صفحة 64